kelompok Hore akan mempresentasikan tentang hasil karya proposal kami yang berjudul AI pada game pertandingan. Kalau kami beranggotakan saya sendiri Ahmad Yudhanatif dengan NIM 19SA1296 dan teman saya nama Yudhari Tama NIM 19SA1139 dan teman saya nama Andri Pajasa Putra dengan NIM 19SA1102. Paparan dari proposal ini adalah pada zaman sekarang yang serba canggih dan modern, video game merupakan hal yang banyak digandrungi oleh semua kalangan, baik anak-anak, orang dewasa, dan bahkan orang tua. Dikarenakan dengan bermain video game, orang yang memainkan akan terlarut dalam kesenangan, kehilangan rasa bosan dan menghilangkan rasa penat. Bermain game akan lebih menyenangkan dan seru jika dimainkan dengan player lain, teman, dan kerabat, karena jika bermain bersama akan meningkatkan ketegangan dan keseruan saat bermain. Seperti si player tidak tahu akan menang atau kalah melawan player yang lainnya. Tetapi, bagaimana jika si pemain bermain sendiri, mungkin bermain akan kurang seru. Oleh karena itulah diciptakan atau diperlukannya kecerdasan buatan atau AI dalam sebuah game. Karena dengan adanya AI dalam game, si pemain seakan-akan melawan manusia lain, padahal si pemain sedang bermain sendiri dan juga si pemain tidak tahu menang atau kalah karena lawan seolah-olah bisa berpikir terhadap apa yang kita lakukan. Padanya lawan juga bisa membalas tindakan yang kita lakukan, padahal lawan adalah komputer. Saat ini kecerdasan buatan atau AI sangat diperlukan di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, kedokteran, keamanan, dan pertahanan militer, ekonomi pertanian, dan bidang teknik dan rekayasa. Bahkan saat ini AI banyak digunakan atau diperlukan dalam sebuah permainan atau video game, misalnya game Android, PC, PS, dan sebagainya. AI diperlukan dalam sebuah game agar si pemain atau user bisa seakan-akan melawan pemain lain atau user lain, padahal si pemain sedang melawan komputer, di mana komputer tersebut bisa merespon tindakan si pemain ketika di dalam game tersebut. Misalnya ketika player bermain game bertarung atau fighting, ketika pemain memukul musuh atau komputer, si komputer akan menangkis, menghindar, meloncatinya, dan bahkan memukul balik seakan-akan pemain bertarung melawan manusia lain atau pemain lain padahal sedang bertarung melawan komputer. Dan juga pada permainan satu, si pemain tidak tahu lawan atau komputer akan menggerakkan bidak-bidak yang mana seolah-olah si komputer berpikir menggunakan strategi apa untuk menyerang si pemain. AI dalam video game juga menerapkan tingkat kesulitan seperti easy, normal, dan hard. Jadi si pemain bisa memilih apakah ingin melawan musuh yang mudah atau sulit. Sesuai keinginannya, semua ini bisa dilakukan dengan menerapkan kecerdasan buatan atau AI ke dalam game tersebut. Dengan adanya kecerdasan buatan atau AI dalam video game inilah, si pemain atau player bisa merasakan sensasi melawan komputer atau lawan yang cerdas, yang seolah-olah manusia yang sedang melawannya atau menggerakkannya. Sehingga ketika seseorang sedang tidak bermain game bersama teman atau orang lain, bisa tetap bermain sendiri meskipun melawan komputer yang diberi kecerdasan buatan atau AI, tapi tetap merasakan keseruan dan menantang saat melawannya. Untuk itulah kecerdasan buatan di video game sangat diperlukan. Ya, sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena sekiranya kami masih belajar. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.